Pemirsa, Polda Lampung menghentikan perkara TikToker Bima Yudo Saputro. Sebelumnya, Bima dilaporkan ke Polda Lampung oleh Ginda Ansori terkait dengan video viralnya mengkritik Provinsi Lampung. Penghentian perkara laporan kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ITE dengan terlapor Bima Yudo Saputro ini telah dihentikan setelah Polda Lampung melakukan gelar perkara dan juga meminta keterangan 6 saksi. 3 diantaranya adalah warga termasuk pelapor dan juga ada 3 saksi lainnya ini adalah ahli, yaitu ahli bahasa, ada juga ahli pidana. Ya, dari hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menetapkan bahwa perkara video TikTok milik akun AW Bimax Reborn yang berisi kritikan terhadap Provinsi Lampung itu bukan merupakan tindak pidana sehingga kasusnya dihentikan. Atas alat bukti yang telah kami dapatkan, ya baik dari keterangan klarifikasi tersebut, kami melakukan sebuah gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini dapat kami tingkatkan ke penyidikan ataukah tidak. Dan dari hasil gelar perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak pidana, ya. Sehingga atas dasar tersebut, perkara ini kami hentikan penyelidikannya. Ya. Jadi untuk saat ini dapat kami informasikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa penanganan perkara tersebut adalah telah kami hentikan, ya, dengan alasan bahwasannya perkara itu bukan merupakan